Jika kamu penasaran dengan aspek terbaik dari kehidupan dan kepribadian yang kamu miliki, maka kamu bisa mencoba tes kepribadian yang satu ini. Kali ini, tes kepribadian akan mengungkapkan aspek terbaik dari kehidupan dan kepribadian seseorang. Untuk melakukan tes kepribadian ini, kamu dipersilakan untuk melihat 4 gambar pemandangan berikut ini dan pilih salah satu gambar pemandangan yang paling kamu sukai. Setelah itu, simaklah penjelasan dari gambar pemandangan yang telah kamu pilih. Gambar pemandangan 1. Jika kamu memilih gambar pemandangan nomor 1, maka aspek terbaik dari kehidupan dan kepribadianmu terletak pada sifat yang energi dan optimis yang kamu miliki. Kamu dikenal sebagai orang yang visioner dan berorientasi pada pencapaian dan tujuan. Meski orang lain sering terhambat oleh masalah, namun kamu selalu melihat peluang dan seperti lang, terbang dalam perubahan, dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah kamu rumuskan sendiri. Kamu dikenal sebagai pribadi yang jujur dan selalu berterus terang. Namun, kamu harus waspada karena sering cenderung putus asa ketika kesulitan mendapatkan tujuanmu dengan waktu yang cepat. Ingatlah bahwa hidup memiliki ritme alami dan satu-satunya yang dapat kamu lakukan adalah bekerja dengan cinta, dengan kemauan dan komitmen, dan memberi waktu. Bersabar dan bergerak mengikuti irama kehidupan akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih tenang, fasih, dan tentunya lebih bahagia. Gambar pemandangan 2. Jika kamu memilih gambar pemandangan nomor 2, maka dapat dipastikan bahwa aspek terbaik dari kehidupan dan kepribadianmu adalah berorientasi pada kreativitas dan hasil. Kamu diketahui memiliki ciri khas karakter yang energik dan percaya diri, meski hal tersebut kadang membuatmu menjadi sangat ambisius dan kompetitif. Namun perlu diingat, hal yang paling penting dalam menjalani kehidupan adalah soal keseimbangan. Kamu perlu mulai memikirkan bahwa meluangkan waktu untuk sekedar relaksasi dan berlibur ternyata baik untuk menjaga produktivitas dalam bekerja dan menjalankan rutinitas sehari-hari. Gambar pemandangan 3. Jika kamu menyukai gambar pemandangan nomor 3, maka kamu adalah orang yang inovatif dan perseptif. Aspek terbaik dari kehidupan dan kepribadianmu adalah tingginya rasionalisme dan sikap realistis yang kamu miliki. Kamu diketahui memiliki wawasan luas dan mandiri meski kadang tampak seperti seorang pendiam. Kamu adalah orang yang sangat dingin dan cuek, kamu kerap menunjukkan sedikit toleransi terhadap mereka yang tak memiliki hubungan dan berkontribusi apapun terhadap kehidupan pribadimu. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa terkadang kamu perlu menyampaikan banyak hal agar tak menjadi dendam berkepanjangan. Jangan sungkan untuk menggunakan bahasa cinta agar dapat menemukan sisi lain dari kehidupan yang ternyata juga indah ketika diimbangi dengan rasa. Gambar pemandangan 4. Jika kamu memilih gambar pemandangan nomor 4, maka kamu adalah seseorang yang sangat natural dan penuh antusias. Dengan kepribadian tersebut, kamu akhirnya menjadi seseorang yang memiliki beberapa aspek terbaik dalam kehidupan. Di sisi lain, kamu dikenal sebagai orang yang aktif, optimis alami, dan sedikit ambisius, namun di sisi lain kamu juga tak pernah melupakan soal kebebasan dan kebahagiaan yang juga tak kalah penting untuk tetap dipertahankan. Meskipun demikian, kamu perlu berusaha untuk menenangkan pikiran, mengatur waktu, dan hanya menerima komitmen yang benar-benar bisa kamu jalani dengan baik. Meski bakat kamu sangat tidak terbatas, namun perlu dipahami bahwa untuk meraih kemenangan besar maka kamu membutuhkan komitmen yang besar pula.